Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sahabat muslim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah di Masjidil Nabawi Madinah. Tujuan trip kali ini yaitu untuk melakukan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Inilah suasananya. Berembe. Aman kemana tuh? Oke, kita sekarang sudah berada di jalan. Dia nggak lihat temennya. Makam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadwal kita hari ini adalah untuk melakukan ziarah ke baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ekspor sekitar area makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatnya di sana, di sebelah sana. Assalamualaikum. Sekarang kita mau coba ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda suasananya masya Allah. Ketika selesai sholat asar, warga-warga sini dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong untuk berziarah ke makam baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim, kembali lagi bersama saya Randy. Alhamdulillah tadi sudah melakukan ziarah ke makam
baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah situasi cukup padat karena memang bertepatan setelah salat asar. Berkahnya yang kita ambil walaupun agak panas. Insyaallah berkah untuk semuanya. Insyaallah oke. Semoga suasana di sini adalah suasana di teras Masjidil Nabawi. Yang menonton video ini suatu saat pasti bisa untuk akan bisa hadir ke sini untuk untuk ziarah ke makam Rasulullah. Amin Allah. Amin. Khususnya cuman untuk itu ya. Khususnya untuk keluarga kecil kita, keluarga besar kita yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air. Semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menginjakkan kakinya di tanah suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrahmu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Oke. Tunggu video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.